Belum ada suaranya ya, Prof. Masih di mute kita. Maaf, maaf, masih di mute. Sorry, 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 sorry. Saking semangatnya langsung ngomong di mute. Sekarang kita share screen lagi. Oke. Jadi kita akan masuk ke dua materi terakhir, tapi sebenarnya yang paling bawah ini bukan dua, tapi ada yang Information Security Management, ada dua-dua materi dalamnya. Jadi yang satu adalah Information Security Management System, itu adalah ISO 27001. Yang satu lagi Risk Management, itu ISO 31000. Oke. Oke, saya kasih lihat dulu. Jadi ada ISO 27001. Ini adalah Information Security. Oke, ISO 27001. Kemudian satu lagi adalah Risk Management, itu ISO 31000. Kalau kita udah mainan ISO, itu artinya itu adalah kayak semacam checklist yang harus diikuti sama perusahaan, institusi, apa segala macam, supaya kita bisa luluslah manajemen risiko kalau 31.000. Kalau yang ini 27.001 adalah keamanan informasi. Oke, jadi pengennya lulus. Dan ini dalamnya ada sekitar ratusan checklist yang cukup tahan buat ngerjain ini. Sekali ngerjain itu butuh waktu sekitar 3 sampai 6 bulan. Yang biasanya orang yang tahan ngerjain ini biasanya bukan orang IT. Akuntansi. Orang ekonomi, akuntansi. Yang kuat orang-orang itu. Kalau kita ngerjain ini, biasanya kita akan kelepak tidur, nggak kuat. Ini jujur dulu ya, saya pernah ikutan training ISO 27001 sama 31000. Di kelas yang lain melotot, ono tidur. Saking nggak kuatnya. Jadi ini manusianya beda. Manusia yang bisa ISO 27001 sama ISO 31000 itu biasanya jurusan akuntansi. Saya pernah lihat yang influencer saya di jadi gitu kan, gitu kan, ini orang tua terus tiba-tiba switch karir beberapa tahun kayak gini kan, dia jadi auditor. Ya, auditor itu yang kuat biasanya orang akuntansi, karena akuntansi itu kerjanya ngaudit, ngauditnya kuitansi selama ini. Nah, jadi dia udah punya apa otaknya sudah biasa mengaudit akuntansi, kuitansi buat keuangan kan. Nah, sekarang dia rubah otaknya, dia buat auditnya security. Dan dunia lebih kenceng daripada keuangan. Gitu ya. Jadi mau kasih tahu aja, makhluknya itu, biasanya auditor-auditor ini pada ngumpul di organisasi, ada berapa organisasi, salah satu yang besar adalah ISAKA. Ketika saya auditor security. Jangan, jangan. Ini jujur dulu ya. Auditor ini, kita buka-bukaan harga ya, biar kasih tahu. Jadi organisasi gedenya namanya ISAKA. Kemarin saya pernah posting di mailing listnya ITTS Cyber. Kalau mahasiswa ITTS pengen punya ISAKA chapter ITTS, mereka akan dukung di situ. Jadi ISAKA ini punya ISAKA mahasiswa itu. Jadi kayak UKM-nya, unit kegiatan mahasiswanya bisa didukung sama ISAKA ini. Jadi saya udah posting, cuman kayaknya anak-anak UKM cyber security nggak ngerti posting saya, jadi nggak di follow up. Mereka, iya, pada saya ini kan ada student membership, mereka tuh ada buat student sih sebenarnya. Jadi kalau ada komunitas cyber security di mana sih namanya, di ITTS, mahasiswa bisa kerja sama-sama ISAKA, terus mereka kita bikin workshop apa segala macam bisa.
sama Isaka ini. Udah saya posting, cuman kagak ngerti anak-anak itu. Kelompok cyber security-nya UKM cyber security kagak ngerti bahwa ada kayak ginian, maksud Ono tuh tolong di follow up supaya Anda dapat ilmu. Nah, kalau intinya jujurnya kayak gini lah. Mereka semua butuh manusia. Isaka, perusahaan-perusahaan ini butuh manusia. Dan manusianya dapat dari mana? Dari student, dari UKM mahasiswa ini. Kalau udah pernah kerjasama, kenal. Nanti kalau udah kerja dikasih. Terus udah mulai ditarik jadi pegawai ntar-ntarnya. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi duitnya datangnya dari kayak gituan ntarnya. Gitu. Tapi harganya, harga auditor ini sekitar 100 sampai 200 juta kerja 3 bulan sampai 6 bulan. Audit. Oke. Okay. Jadi kira-kira kayak gitu, harganya segitu. Kerjanya 3 bulan 6 bulan, harganya sekitar 100-an lah. Oke. Okay. Jadi sebulan segitu. Kalau yang mau heboh dan horor, yang namanya forensik. Forensik itu ada beberapa jenis forensik. Kalau kita ke polisi, harganya ini ya. Hah? Cyber security. Oh, siapa yang ngajarin nulis? Ntar siang nulis. Sekarang cyber security. Lu kan pada ikut kan? Kenapa? Hah? Kenapa? Cyber security? Iya, dari Zoom. Oh ya udah, ya udah. Nah ini yang forensik, nah ini yang jujur yang forensik. Forensik itu harganya sekitar sama 100 juta, kerjanya seminggu. Forensik ini kan komputer gitu. Iya, kerjanya seminggu. Jadi yang forensik harganya sama. Yang satu 3 bulan sampai 6 bulan, yang ini 100 juta satu minggu, tinggal milih mau yang mana. Males ya, kalau saya suruh milih saya nggak akan jadi auditor, males. Duitnya sama soalnya, cuman waktunya beda. Nah, forensik saya kasih tahu dulu, forensik orangnya nggak banyak di republik ini dan orang-orang sangat nyari ahli forensik. Salah satunya adalah Ruby Alamsyah. Nih Ruby Alamsyah, ini salah satu forensik yang pertama di Indonesia. Lihat gambarnya dulu lah. Nih orangnya, Ruby itu mainnya sama polisi. Jadi dia orangnya polisi sih sebenarnya. Jadi dia main polisi. Kalau cerita kisah lamanya dia berantemnya sama, nah ini kan detektif digital kayak gitu ya. Berantemnya sama Roy Suryo. Gitu, ini Ruby kerjanya. Roy Suryo rada-rada ini sih, jadi ya berantem lah dia. Oke, terus ahli forensik yang lain ada Joshua Sinambela. Lokasi di Jogja, dia ahlinya forensiknya handphone. Jadi kalau ada kejadian perkara, handphone kasihin dia, dia bisa ambil semua data handphone tadi, terus dia bisa menganalisa handphonenya apa segala macamnya. Nah ini dia. Untuk level seperti itu dia butuh alat-alat. Jadi ada alat-alatnya buat ngambil data dari handphone, kemudian itu jadi barang bukti. Jadi yang namanya forensik intinya adalah kita nyari barang bukti elektronik yang bisa dibawa ke pengadilan, itu ya, ini forensik. Apa? Jauh. Jelas. Kalah lah sama Joshua. Barangnya harganya satu mobil. Barangnya ini nih. Pokoknya nih dia. Nih coba kita lihat aja ya. Forensik handphone. Tool. Nih. Kita lihat gambar aja ya. Nih bentuknya kayak gini sih. Nih ada bentar. Ini ada alatnya. Alatnya tinggal dikonekin ke handphone, sedot semua sama dia. Jadi alatnya bisa nyedotin data-data handphone langsung. Nih barangnya kayak gini nih bentuk-bentuknya. Oke. Jadi ada barangnya langsung bisa
nyedot. Oke. Itu forensik handphone. Kemudian satu lagi, ini guru saya Calvin. Si lain. Kalau ini gurunya Ono langsung, umurnya 10 tahun lebih muda daripada Ono, jangan khawatir. Ini gurunya Ono, umurnya 10 tahun lebih muda daripada Ono. Kalau dia itu sekarang dosen S2 di SGU. Swiss German University. Jadi ada di Tangsel juga, di BST sih. Oke. Okay. Dia jurusannya adalah fisika teknik. Fisika teknik. Jangan khawatir. Jurusannya kagak ada urusan sama IT. Fisika teknik, dan dia sekarang, jadi umur sih lebih muda dari Pak Ono 10 tahun. Ini rata-rata semua umurnya 10 tahun lebih muda dari si Joshua, lebih muda lagi dari 10 tahun. Ini kayaknya hampir 15 tahun lebih muda daripada saya. Kalau si siapa namanya, Ruby, sekitar 10 tahunan lah lebih muda. Oke. Okay. Jadi semua lebih muda dari Ono, jangan khawatir. Tapi jago-jago. Oke. Okay. Sekarang saya akan masuk ke forensik dulu, kisah forensik ya. Ini bentuknya cerita. Kalau mau didemoin rada susah soalnya butuh flash disk. Kalau bisa flash disk-nya jangan gede-gede. Ini saya ada flash disk nih sebenarnya. Coba kita percobaannya. Ini saya ada flash disk nih. Flash disk-nya 16 GB. Oke, ini percobaan banget. Kita akan coba forensik pakai flash disk nih ya. Jadi forensik pada dasarnya kita ada dua hal. Ada dua sumber forensik secara umum, secara garis besar. Satu file, kita recover filenya. Satu lagi adalah log. Saya kasih lihat dulu. Tapi orang forensik biasanya akan pakai Kali Linux. Dan nanti di Kali Linux ada toolnya buat nyatet sih. Jadi dia dapat. Jadi forensik orangnya harus, ini kan ini si Calvin di Swiss German University SGU ya. Nah, orang forensik harus sangat disiplin sekali orangnya, dan dia harus menyimpan barang buktinya dengan baik, karena itu semua nanti akan dibawa ke pengadilan dan dikasih lihat ke hakim. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ada dua sumber forensiknya dia. Satu adalah dari log. Saya akan masuk ke log. Var log. Oke, clear layar, LS. Nah, ini kita bisa lihat file log-lognya, kita bisa lihat di var log. Contohnya kita bisa lihat authentication log, kita bisa cut auth log. Nah, kita bisa lihat siapa yang lagi login ke komputer saya, kapan, jam berapa, dan sebagainya, kita bisa lihat dari var log-nya ini. Konsekuensinya dengan var log, kita harus agak ngerti. Kalau kita lihat filenya banyak banget ya, jangan khawatir. Ini filenya bejibun loh, waktu itu filenya bejibun. Konsekuensi kita harus tahu file ini yang normal seperti apa, yang tidak normal seperti apa. Jadi harus sering ngelihat log-log ini, kemudian kita harus bisa tahu ini yang normal kayak gimana, yang tidak normal seperti apa. Konsekuensinya dari itu adalah orang yang bisa ngerti file log ini, orangnya harus biasa jadi admin server atau komputer, dan dia biasa ngelihat log. Oke. Memang ada tool-tool yang bisa membantu buat ngelihat log-log ini, cuman dia tetap kalau mau enak harus ngerti log ini isinya apa. Coba kita lihat lagi ya, mail.log. Ini ada kelihatan log-log di mailnya seperti apa. Coba kita lihat lagi, more, last log. Ini kosong, nggak ada isinya. More, boot log, more boot log. Ini waktu booting dia ngerjain apa aja kita bisa lihat. Jadi pengetahuan tentang isi file log harus tahu. Konsekuensinya kita harus biasa pegang mesin jadi admin, kemudian kita harus biasa melihat log ini. Beres ya, itu log. Kalau mau lihat software buat nganalisa log, bisa googling, coba cari log analyzer misalnya. Analyzer.
Jadi ada banyak log analyzer, kita bisa ngelihat menganalisa log dibantu software. Kalau kita langsung analisa log apa adanya, biasanya pusing kepala. Misalnya log analyzer Apache Ubuntu. Kita bisa lihat ini web server, kita bisa lihat di web server ada kegiatan apa aja yang aneh, apa bisa dilihat dari log-log ini. Oke, jadi itu yang perlu kita kerjain. Harus sering ngoprek. Jujur waktu kuliah ini saya nggak bisa ngasih banyak banget karena waktunya terbatas banget, tapi Anda perlu ngoprek buat sampai punya insting yang kuat buat ngelihat log ini. Oke. Jadi forensik ini urusannya satu, lihat log. Dan log itu jenisnya banyak, filenya banyak, cara bacanya macam-macam. Jadi ini yang bikin pusing yang pertama, log. Jadi tergantung kasusnya di mana. Kalau kasusnya di handphone, kita harus bisa lihat lognya handphone. Kita cukup beruntung karena sebagian besar handphone hari ini kebanyakan adalah Android. Linux di dalamnya, jadi lognya sama Linux nggak beda jauh. Jadi kalau kita biasa pakai Linux, aman sih sebenarnya. Beres ya. Jadi yang pertama adalah log analyzer ini. Yang kedua, nah ini kita akan uji coba bisa nggak nih yang kedua. Yang kedua adalah file. Hard disk. Jadi tekniknya adalah hard disk tempat kejadian perkara, hard disk yang bermasalah, kita ambil terus kita ghost, kita DD, kita dapetin image dari hard disk itu, kemudian kita analisa si hard disk. Oh ya, untuk semua urusan forensik biasanya barang buktinya cuman kita copy terus kita tidak sentuh. Jadi waktu kita analisa, bukan barang bukti benernya yang dianalisa. Jadi selalu barang bukti kita selamatin, kemudian kita copy, kopiannya yang dianalisa. Biasanya barang bukti diselamatin, kita copy, di-copy lagi. Jadi kopian ketiga yang kita analisa, bukan kopian langsung. Jadi hard disk-nya kita selamatin, filenya, file log-nya kita selamatin, kemudian kita copy, kopi ini diselamatin lagi, jadi kita punya kopi dari barang bukti, dikopi lagi, yang kopi yang ini, yang ketiga ini, yang kedua apa ketiga tadi ya? Kedua ya. Yang keduanya yang baru dianalisa. Jadi seorang ahli forensik harus disiplin seperti itu, dan komputernya orang forensik biasanya passwordnya banyak banget. Karena nggak boleh sampai komputernya jatuh ke tangan orang. Karena taruhan seorang ahli forensik, taruhannya nyawa. Kenapa sampai nyawa? Karena si target sasaran tidak mau biasanya dia ketahuan. Dan kadang-kadang yang jadi sasaran tembaknya adalah orang forensiknya. Jadi bisa sampai taruhan nyawa itu urusannya. Apalagi kalau udah urusannya teroris lah, korupsi yang jumlahnya MM-an. Jangan khawatir, mereka-mereka itu tidak punya etika. Tidak. Hah? Tapi belum sampai nyawa kan? Ada yang sampai nyawa loh. Ada yang meninggal. Ada. Jadi dia korupsi itu langsung. Iya. Tapi yang meninggal itu bukan forensik, itu wartawan. Wartawan investigasi. Meninggal. Jadi sama aja, wartawan investigasi kan dia forensik juga sih sebenarnya. Cuman udah taruh nyawa. Jadi ini udah taruh nyawa semua, jadi hati-hati. Karena taruhannya nyawa banget. Dan jangan khawatir, saya udah pernah. Enggak. Orang. Cuman buktiin aja. Jadi kalau yang forensik saya gini waktu itu. Intinya saya harus buktiin bahwa dokumen ini dia yang ngetik. Sederhana sih. Kalau kita lihat dokumen, selalu dokumen ada, coba kalau kita lihat dokumen ini, kita buka dokumen, mau Word atau LibreOffice semuanya, biasanya ada metadata di sini. Kalau kita lihat file, properties. Nah, ini kita bisa lihat metadatanya dia. Kapan dibuatnya, tanggal berapa, segala macam. Yang buat komputer mana ada nih biasanya. Pokoknya ada komputer mana yang buat, kelihatan di metadatanya. Nah, kalau di Word ada metadatanya. Nah, kebetulan banget ini
ini kasusnya kasus ini pengadaan barang. Pengadaan barang kan bukan stok opnam. Pengadaan barang kan sekarang elektronik ya. Pengadaan barang di pemerintah kan elektronik. Kemudian harus ada beberapa perusahaan. Perusahaannya nggak boleh satu. Perusahaannya ada beberapa. Yang supply barang udah gitu kan mereka berkompetisi satu sama lain. Perusahaannya banyak. Nah ini si makhluk ini dia bikin banyak perusahaan. Tapi orang satu. Kita harus buktiin bahwa ini satu. Caranya lihat properties file aja. Kan ini metadatanya sama. Kan kelihatan komputer yang bikin sama. Terus dibikin jamnya nggak beda jauh. Kan dia cuman filenya dirubah mau perusahaannya doang terus di save. Gitu doang. Ya udah gampang itu mah kena langsung beres urusannya. Selamat. Jadi sampai kayak gitu yang namanya forensik, jangan khawatir, goblok banget lah pokoknya udah. Kalau saya kebetulan nggak sampai nyawa banget sih. Cuman kalau udah kasusnya udah sampai puluhan miliar, ratusan miliar, apalagi triliun, nah itu nyawa tuh misalnya. Karena mereka pasti kadang-kadang mereka tidak punya etika, nggak punya agama kali ya, bunuh orang biasa aja. Jadi nyawa urusannya. Oke. Itu urusan log. Jadi log bisa sampai log, bisa lihat metadata file, Word, Doc, segala macam, semuanya dilihat. Beres ya, itu forensik yang pertama. Forensik yang kedua adalah kita dari file, dari hard disk. Jadi kita hard disk dari komputer yang bermasalah kita cabut, kemudian kita selamatin, selamatinnya bisa pakai DD. Nah ini saya akan coba ya. Oke. Ini oke. Ini ada flash disk 15 giga saya tempel coba LS media ono ini. Nah, itu ada ini apa sih namanya flash disk yang bisa ke handphone juga lupa namanya. OTG ini ada flash disk OTG saya format aja dulu ya. Humon media ono ini sekarang saya fdisk dulu ya, fdisk dev sdb1. Oke, saya delete. No partition delete 1. Print. Dia nggak bikin partisi sih geblek deh. Parah. Oke. Right. FDS lagi lah soalnya. Dev SD, SDB, print. Oke, ada partisi SDB 1, itu pakai FAT. Saya format langsung ya, quit aja. Make file system, dev SDB 1. Proceed, yes. Jadi ada file system, ini lagi di formatnya pakai ext ya. Salah. Harus kalau lagi di format nggak bisa. Saya akan format pakai ext. Ini harus diulang lagi, sorry. Formatnya harus diulang. Oke, clear layar. Ext 4. Yes. Oke. Saya format tadi ext 2, sekarang saya format pakai ext 4. Oke. Sekarang mkdir mon usb. Oh, ada mon dev sdb1 mon usb. Oke, okay. Sorry, CD mount USB. Isinya kosong, cuma loss handphone aja. Nah, misalnya nih harddisk, ini harddisk hasil sitaan dari teroris dan sebagainya lah. Jangan khawatir, ceritanya seru banget kalau udah sampai dunia-dunia seperti ini. Soalnya beberapa teman saya dapat file teroris juga, kisahnya seru.
di situ salah satu filenya adalah bagaimana cara menghancurkan Republik Indonesia. Ada, keren. Keren, teknik yang dipakainya keren banget supaya Indonesia bisa tewas. Kebayang caranya gimana? Ada yang kebayang cara ngacurin republik? Silahkan terus di chat kalau ada yang tahu. Nah, ini sekarang saya akan bikin contoh aja ya. Misalnya saya cari file gambar Jokowi. Gambarnya Jokowi, saya ambil, klik kanan, save image as. Oops. Saya kasih nama Jokowi. Misalnya ISIS JPEG. Ini file aja ya. Misalnya saya ambil benderanya ISIS, save as. ISIS JPEG. Jadi ada dua file, Jokowi sama ISIS, saya akan copyin ke mount USB. Home, ono, download, move, Jokowi, mount USB. Move, ISIS, mount USB. Mount USB, ada dua file, ISIS JPEG sama Jokowi JPEG. Saya akan bikin file pernyataan, apa filenya gini lah, terroris.txt. Ini cuma ini teroris, gitu ya. Nah, ada tiga file, ISIS JPEG, Jokowi JPEG sama terroris.txt. Oke. Cuman, nah ini filenya kayak gini. You mount USB, saya lepas. Coba saya mount lagi. Mount dev SDB1. Kalau dilepas nggak ada ya. Coba ls mount USB. Kosong, nggak ada isinya. Mount dev SDB1 mount USB. Mount USB, ls. Ini filenya ada lagi. Kalau kita lihat filenya, coba saya akan masuk ke file komputer MNT USB. Ini ada ISIS JPEG, isinya gambar ISIS, terus ada Pak Jokowi, ada gambarnya Jokowi, terus ada file teks terroris.txt. Oke. Nah, tentunya teroris kalau udah kepepet, dia akan delete ini filenya. Remove bintang. Remove minus RF bintang. Oke. File-nya hilang semua. Bisa nggak dibalikin lagi nih file? Gitu kan? Jadi tugasnya seorang apa? Forensik adalah balikin file. File-nya bisa file JPEG, file doc, file log, dibalikin semuanya. Kemudian dia cari barang bukti. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau mau iseng banget, dan ini yang dilakukan oleh teman saya, Pak Kalpin ini, Pak Kalpin si ini orangnya tadi yang di mana SGU ya, Kalpin ini, dia iseng banget orangnya, parah. Ini orang satu iseng. Jadi cara latihannya, ini teknik latihan jadi orang forensik, pergilah ke toko reparasi handphone, ke toko reparasi handphone, terus beli micro SD yang udah dibuang-buangin. Jadi latihannya gitu kita. Ini micro SD yang udah dibuang-buangin, coba di recover filenya, kemudian lihat isi filenya apa aja. Isinya horor-horor ternyata. Jadi latihannya kayak gitu doang. Tapi itu untuk tiap kali kita melakukan itu, jadi kita harus ngambil file apa barang bukti tadi, terus kita labelin, kita kasih nomor fisik ya, nomornya dipakai kertas. Ini dapat di mana, tanggal berapa, apa semuanya harus dilabelin, masukin ke data, ada database-nya. Jadi harus disiplin seperti itu orang forensik. Deh. Nah, sekarang setelah itu semua beres,
dikopiin dulu. Jadi caranya, ini filenya udah, ini tadi udah saya lepas. Human, coba bentar. Ya, jadi ini prosesnya ya. Ini filenya masih ditempel di MNT foldernya masih ditempel. Si USB masih ditempel ke MNT USB. Saya lepas dulu. Human, mount USB. Oke, okay. Lepasin lagi. Oke, okay. Sekarang DD. Input file. Saya bikin ini dulu lah. Mkadir, saya bikin folder forensik ya. Forensik. Clear lah ya. Jadi prosesnya adalah DD, input file sama dengan dev sdb1, partisinya yang mana. Terus output file sama dengan otg forensik.iso. Ini teknik buat ininya. Iyalah. Sudo. Oke. Okay. Ini teknik buat ngopi satu partisi. Bisa juga. Salah. Harusnya jangan. Salah. Jangan ini. Harus langsung, jangan SDB 1. SDB aja. Jadi seluruh flash disk-nya itu kita ambil. Oke. Nah, ini kita ambil seluruh flash disk partisi-partisinya diambil. Jadi bukan partisi satu partisi yang kita ambil, seluruh flash disk kita ambil flash disk slash SDB. Jadi caranya ini buat backup tuh caranya kayak gini, pakai DD, diambil semuanya, nanti kita hajar si partisi yang partisi backupnya aja, oke? Okay. Nah, untuk ngedapetin file yang udah di delete, kita bisa pakai ext, harus cari sih ext, tadi ext4 ya, undelete, cari aja. Jadi ada banyak sih teknik buat undelete file. Oke, okay. Undelete just pakai okay. Ext undelete ini di sini nih ada. Jadi ada accept all cookies. Jadi ini ada NTFS juga ada. Ada ext4 ada. Jadi ada file-file kayak gituan. Ada program-program yang buat mengundelete satu partisi atau satu ini. Nah, ini NTFS nih ya. Jadi kalau di Windows kan ada yang NTFS, ada yang exFAT, kita harus cari yang program yang buat undelete untuk partisi yang benernya. Oke. Okay. Setelah itu dapat, kita undelete. Tapi yang saya kerjain sekarang yang ext4. Coba kalau nggak salah udah saya masukin ke wiki sih. ext4 undelete. Oke. Okay. Nggak ada. Ext undelete. Ini udah ada. Ini masuk ke kategori forensik. Jadi kita harus install dulu ext undelete. Dia bisa ext3, bisa ext4. Sekarang saya akan install dulu ext undelete ini di laptop saya. Ini masih ngerjain dia. Saya gedein biar enak melihatnya. Oke, okay, paste. Jadi program buat undelete-nya saya install sambil dia nge-backup si partisinya. Oke, okay. ext4, ext undelete sudah terinstall. Ininya masih diproses. Oke, okay, biarin aja dulu. Ini lama karena ini 16 giga. Makanya saya butuh USB yang kecil sih sebenarnya. Ini 16 giga jadi rada lama. Sambil nunggu, saya ganti topik dulu ya. Jadi nanti yang akan dilakukan adalah ini udah dikerjain, kita bisa bikin partisi, terus kita mount
terus kita copy tadi file text sama JPEG-nya udah, kita remove udah kerjain. Sekarang nanti kita harus ext undelete restore all. Nanti akan di restore file-file yang pernah di delete-nya ke dalam folder namanya recover file. Nanti bentuk filenya seperti ini, file titik nomor. Nanti kita bisa baca. Jadi filenya bukan nama file aslinya, bukan ISIS JPEG, Jokowi JPEG, teroris TXT, bukan itu. Nanti filenya bentuknya file titik nomor semuanya. Dan kita harus cari barang buktinya di file yang bentuknya seperti ini. Oke? Jadi yang pasti sama HDD sama aja. Sama. Sama. Tapi kalau nanti di yang bisa selamatin yang selamat aja. Oh, yang selamat. Kalau yang udah kegores apa ya udah hilang. Udah hilang. Waktu itu atau saya kena bunjakan di kapal. Oh Allah. Hilang nih, gimana? Seharusnya saya ada di HDD jadi SSD. Ya, tapi dicoba aja sih, pakai doa tuh, digocelak-gocelak sambil nyala ya, di kapal lautnya nyala. Jadi saya kan kalau di dalam kapal laut itu kalau saya udah masuk, saya disuruh keluar itu dari bagasi itu. Oh. Walah, iya kacau itu. Oke, ini udah beres urusannya, biarin kita tunggu dulu nanti kalau udah selesai. Oke. Sekarang sudah beres urusan satu ini. Sekarang kita akan pakai yang OTG Forensik ISO ya. Kita tempel. Kalau ini dia langsung undelete yang ini. Coba kita coba ini ya. Langsung mau enggak ya? EXT undelete OTG Forensik ISO. Ini percobaan nih. Keaslinya kan ke partisi langsung dia. /dev SDB1. Saya langsung ke sini. Restore. Iya. Restore all. Restore all. Nggak mau dia. Berarti saya harus tempelin dulu ya. Oh ya udah. /dev SDB. Oke. Sudo dulu. Sudo. Wis tidak mau Berarti harus SDB. Lama Oh deh, ya udah dah ginilah. /dev SDB1. Jadi harus satu ternyata. Enggak bisa kalau enggak. Oke. Okay. Udah? Extended attribute not restored. Oke. Okay. Coba kita lihat ada recovery file enggak, coba clear layar ls. Forensik. Mana dia larinya ya? Oh, ada di sudo ya, root. Aduh, sudo dulu. Wih, lari kemana tuh ya? XT ini /dev SDB1 restore all. Ini ada masalah ini. Segmentation fault. Berarti ini nggak bisa. Ini soalnya kita makanya EXT4. Yang EXT undelete ini buat EXT3. Kayaknya itu yang jadi masalah. Dia nggak mau EXT4. Mau ada nggak ya EXT4? Coba saya cari dulu. EXT4 undelete. Undelete file ST4, coba lihat cari dulu di sini. Itu buat ST3 soalnya. Ini masalah lagi. Salah.
Aduh, salah. Ini mah buat anti efes. Caranya gini, bener nih. SD Dev SD 4. Gak mau, wah masalah dah, tidak mau dia, aduh, sorry, gagal, eksperimen gagal, saya format lagi ya, sorry, make file system, XT3 lah, biar pasti, biar gampang, tadi XT4, dev, SDB1. Saya download lagi ya filenya, file ASIS. Ini XT3, XT4 harus coba-coba lagi. Daripada nyoba-nyoba, kita coba yang pasti jalan aja ya. ASIS JPEG. Ini saya ambil. ASIS diambil, terus Jokowi diambil. Jokowi.jpg. Oke. Ini ngulang jadinya. Aduh. Karena ASIS, ya udah, ini saya ambil Jokowi. Oke. Mount. Oke, sekarang saya akan tempelin dulu. Oke, udah nempel. Sekarang saya download. Move. LS JPEG. Move 1200. Media Ono. Ini masuk. Move ISIS. Media Ono masuk lagi. CD Media Ono ini masuk. Clear layar. VI teroris text risk. Oke. Nih, remove. Oke, udah masuk. Sekarang saya akan langsung Yumon Media Ono 8. Saya nggak akan ini ya, nggak akan DD. Soalnya lama DD. Coba kita XT4, dev SDB1 restore all. Nah, ini berhasil dia. XT4 nggak berhasil, XT3 berhasil. Sekarang saya lihat dalam. Nah, di sini ada recover file. Tapi ini adanya di root. Saya pindahin dulu ya, bentar. Move recover file ke home ono forensic. CD home ono chmod 77 forensic. Terus chown minus rf ono forensik supaya bisa diakses sama user ono di folder ono forensik. Sorry, sekarang di situ ada file namanya recover file. Coba kita lihat forensik af mana tadi forensik
ini dia forensik, ada recover file, kelihatan filenya ada file 12, 13, 14, 15. Cuma ada 3 file ini. File 12 kita bisa lihat ini filenya Jokowi keluar. File 13 isinya ISIS keluar. Kemudian file 14 ini folder, jadi nggak bisa. Sekarang file 15 itu file text, isinya ini teroris.txt. Bisa di-recover semua dan bentuk filenya seperti ini. Jadi kita harus bermain dan eksperimen untuk NTFS gimana, untuk EXT4 gimana, untuk EXFAT32 gimana, semuanya coba-cobain aja. Cari software-software buat recover file-file tadi. Jadi prosesnya adalah dapetin flash disk-nya di DD supaya kita backup, kemudian harusnya backup-nya yang kita forensik. Kalau ini saya langsung ke flash disk-nya di forensik. Soalnya kalau backup lama lagi. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu. Jadi dengan cara itu kita bisa dapat. Bayangkan kalau kita kerjain ini ke micro SD yang dibeli dari toko-toko reparasi handphone yang udah dibuang-buangin. Jadi kemarin Pak Calvin itu dia beli banyak, kemudian kita pakai buat latihan. Dan file yang ada di micro SD itu. Tidak usah. Bukan masalah serauknya. Isi filenya horor-horor itu. Itu kan orang moto apa aja kan kacau itu. Asli dapatnya gila lah kayak gitu mah. Nah, itu ada tool-tool buat forensik itu kira-kira kayak gitu sih. Oke, jadi kita harus nyari aja software. Nah, sekarang saya akan masuk ke urusan ini. Apa sih tadi? Ini udah ini mah jaringan ya. Forensik mana forensik nih? Ini udah. Nah, ini ISO 27001 sama ini ya. Kita masuk ke Information Management System. Ini ada yang sebagai auditor, ada yang sebagai implementor. Hati-hati. Jadi ada dua makhluk nih sebenarnya. Ada yang mengaudit, ada yang mengimplement. Dua-duanya kerjaan manajemen. Kalau kita perhatikan, kata kuncinya adalah manajemen sistem. Jadi ini bukan teknik informatika, ini sebetulnya lebih ke manajemen. Manajemen artinya ya urusannya ke akuntansi, kayak gitu-gitu sih sebenarnya nyebelin banget. Oke, saya nggak kuat. Nah, kalau kita secara teknik, untuk security kita pakai yang waktu itu saya terangin. Saya taruh nggak ya di sini? Saya masukin sini nggak ya? Oh nggak. Saya taruh di mana ya? Lupa ya. Gambar yang waktu itu saya bikin saya taruh di mana lupa. Saya upload sih sini. Coba bentar. Ini mikrotik semua. Ini kebanyakan isinya 5G nih sekarang. Oke. Wah. Coba highly secure. Highly secure infrastructure. Highly secure information infrastructure. Jadi secara kita coba lihat gambarnya. Gambarnya terlalu kayak gini, garing kalau udah gambar kayak gini udah males banget ngelihatnya. Saya lebih ke topologi jaringan sih. Nggak ada yang topologi jaringan. Ya udah, saya lagi pengen nyari. Tapi kata kuncinya kira-kira kayak gini, highly secure information infrastructure, tapi kalau bisa nyari topologi jaringannya, salah satu kuncinya adalah pakai OpenVPN, pakai Jamhost, supaya kita masing-masing service harus di satu server aja. Jadi jangan web server sama database server disatuin, terus kita harus ada Jamhost, pakai OpenVPN masuknya, supaya aman buat masuk segala macam.
Jadi harus seperti itu. Itu buat yang ISO 27001 implementor. Nah, sekarang buat auditornya, nah ini yang seru. Kita akan, saya akan buka slide-nya. Itu lagi ngeliat sini enggak? Enggak. Mau saya upload. Saya upload aja slide-nya dah. Biar lu hidupnya pada enak. Cuman gimana caranya? Ini yang beruntung yang pakai Zoom. Si Putri nggak tahu Zoom-nya. Ini bagi kerjaan kita di Padewangka. Ya udah. Ini oke, saya akan masuk ke sini, saya akan upload Zoom-nya. Saya upload slide-nya. Saya akan upload dua slide, ini dua file. Saya masuk ke sini, dokumen OWP Cyber Army. Mana ya? Oke, pertemuan 8. Ini dia. Saya upload. Satu lagi. Saya upload lagi pertemuan 8. Oke, ada dua file dikirim ke chat. Silakan dilihat. Sekarang saya akan buka. Ini lebih ke arah incident response, ini kalau nggak salah risk. Risk management, nah tuh risk, resiko. Nah ini urusannya urusan ngantuk, jujur ngantuk. Nanti kalau Anda ngerjain hal-hal seperti ini, paling enak cari template, contek template, isi template, bikin laporan, selesai. Jadi isinya adalah nyari template yang kosong, contek, isi, cari template kosong, contek, isi template tadi, kemudian jadi laporan. Kira-kira kayak gitu kerjaannya, kira-kira kayak gitu. Karena yang nanti yang ngasih duit, yang ngasih kerjaan, akan ngejar laporan. Sebenarnya intinya gitu, ngejar laporan. Nah, sekarang kita masuk ke urusannya risk management. Oke. Jadi tugas utama dari seorang cyber security adalah identify, mitigate, manage risk dari aset digital yang ada di organisasi atau perusahaan. Jadi identifikasi, mitigate kalau ada masalah, manage risk dari aset. Oke. Okay. Risk itu ada tiga risk. Risk di asetnya, risk karena ancaman, risk karena vulnerability, kelemahan. Jadi di aset itu ada yang sifatnya kritikal, ada yang karena nilainya mahal, gitu ya. Kalau ancaman ada impact, likelihood, sama karakteristik dari threat ancaman yang ada dari si hackernya, karakteristik hackernya. Vulnerability karena akses, karena kontrolnya kurang bagus, karena exploit. Kira-kira kayak gitu. Jadi risk itu terbagi seperti ini. Tiga, ada yang aset ada dua, threat tiga, vulnerability ada tiga. Jangan khawatir, Anda bakal ngantuk. Terus proses yang terjadi dari risk management, kira-kira flow-nya kira-kira kayak gini. Jadi nanti ini dua-duanya monitor, communication yang sebelah sini monitor, selalu identify, analis, evaluasi, treatment. Konteks establish, identify, analisa, evaluasi, treatment lagi, dan terus muter terus. Jadi proses ini di ISO 31.000 selalu muter. Kira-kira kayak gini ya. Jadi manajemen prosesnya kira-kira seperti ini. Kemudian, nah
skenario ini kalau kita balikin lagi nih, di sini kan ada konteks skenario kita bikin dulu ya. Jadi skenarionya ada 5. Ada aktor, ada tipe threat, ada event, ada aset resource, ada time, waktu. Oke. Okay. Nah, aktornya bisa internal, bisa eksternal. Kalau mau jujur, terus terang, sebagian besar aktor yang ketemu nih ya, kebanyakan orang dalam atau orang yang berhubungan, yang punya hubungan lah sama dalam sih sebenarnya. Oke. Okay. Jadi seringkali ini terutama kayak yang di bank nih, contohnya bank, terutama bank pemerintah plat merah itu punya masalah karena mereka sering mensubkontrakan kerjaan keluar. Udah gitu, ini bukan hanya bank aja ya. Kadang-kadang lembaga-lembaga pemerintah segala macam disubkontrakin keluar. Udah gitu dia tidak manage, dia tidak ngambil alih kerjaannya tadi ke dalam. Jadi passwordnya tetap dipegang sama kontraktornya, sama konsultannya segala macam. Ya udah bisa masuk. Dan itu yang menjadikan terjadi serangannya dari situ sih. Tipe serangannya macam-macam, ada yang miscellaneous itu emang serangan beneran, serangan dari karena memang niatnya emang jahat, accident, error, failure, nature sama dari luar. Eventnya juga bisa macam-macam, bisa disclosure, interruption, modification, pencurian, destruksi karena desain tidak efektif, execution tidak efektif dan sebagainya. Ini eventnya, resource yang dapat resikonya people, skill, struktur organisasi, proses, infrastruktur, IT infrastruktur, information, application. Waktunya bisa macam-macam, ada durasi, time terjadinya, bisa critical, non-critical, detection, time lag. Jadi ini semua masuk ke dalam skenario. Kemudian yang dikontrolnya, ini balik ke sebelah sini. Oke. Pada saat risk identify, prioritize, excessive control should be analyzed, determined, determined, mitigation the risk. Jadi kontrolnya kita evaluasi apakah bisa nggak sih kita identifikasi prioritas risk tadi. Setelah itu kita bikin ranking dari risk, kemudian kita ngatur kontrolnya. Perlu kontrol nggak? Cukup nggak kontrolnya? Apakah tidak cukup? Atau tidak perlu kontrol sama sekali? Kalau memang tidak ada resiko. Yang perlu kita sadari adalah biaya kontrol termasuk operasinya tidak boleh melebihi dari nilai aset yang diproteksi. Kalau asetnya harganya cuma 100 perak, 200 perak, kita kontrol dengan harga yang 100 ribu, terlaluan. Jadi mendingan asetnya dibuang aja. Jadi logikanya kayak gitu doang. Security control itu kira-kira kayak gitu. Nah, di sini cara kita merespons ada banyak. Cara merespons, jadi pertama analisa, kemudian pilihan buat respons, kemudian respons, kemudian prioritas respons, kemudian kita bisa bikin action plan-nya. Kira-kira di sini ada, enaknya ngomongnya ke arah mana ya? Kalau ujung-ujungnya adalah di sini ada risk level sama benefit cost ratio. Kalau levelnya tinggi sama benefit cost ratio-nya tinggi, itu prioritasnya tinggi. Kalau rendah, yang lain normal. Kira-kira kayak gini cara bikin prioritasnya. Jadi kita analisa dari dua sisi, level risk-nya kayak gimana, terus biayanya kayak gimana. Kalau biaya benefit sama cost-nya tinggi, kemudian levelnya tinggi, itu prioritas tinggi. Kalau benefit cost ratio-nya rendah, terus risk level-nya rendah, yang lainnya normal. Oke. Okay. Nah, cara responsnya ada 4. Ada avoid, mitigate, share, accept. Oke, okay. Dalam bahasa Indonesia kira-kira gini. Kalau avoid, hindari. Kalau dia risikonya ketinggian, avoid, hindarin aja udah. Enggak usah kita lewat jalan yang itu. Kalau mitigate, kita
coba apa tanganin resiko tadi, itu mitigate. Jadi cara bereaksinya, it's salah. Saya bisa, oh bisa digedein rupanya. Oke. Okay. Cara bereaksinya ada 4, avoid, mitigate, share, transfer, accept. Avoid, hindarin, mitigate kita jalanin, itu kalau risikonya nggak terlalu tinggi ya. Kalau rendah, kita hajar aja. Dengan jadi kita siapin semua buat apa buat mengatasi resiko tadi, hajar. Kalau accept, terima aja. Kalau share transfer, resiko bisa ditransfer ke orang lain. Caranya adalah kita beli asuransi. Itu namanya transfer. Jadi beli asuransi adalah transfer risk. Jadi 4 ini cara berpikirnya. Avoid, mitigate, transfer, accept. Nah ini, oh ini dia penjelasannya. Mitigation-nya ada risk reduction, avoid, transfer, accept. Oke. Okay. Nah ini cara ngelihat risk. Oke. Okay. Ada probability tinggi, low impact. Kira-kira kayak gini nih. Kemungkinan kenanya tinggi banget, tapi impact-nya nggak gede. Hajar, bleh. Probability rendah, impact-nya rendah. Hajar. Probability tinggi, probability rendah, impact-nya tinggi banget. Nah, ini yang masalah. Oke. Okay. Probability tinggi, impact tinggi banget. Ya udah, jangan macam-macam. Kalau ini masih berani kita lewatin, kita bisa pakai asuransi kalau yang ini ya. Kalau yang ini, accept aja. Kalau ini, mitigate. Jadi ini mitigate, accept, transfer, avoid. Kira-kira gini ya. Jadi probability tinggi, impact rendah, mitigate. Low, low, accept. Low, high, transfer. High, high, jangan macam-macam. Tinggal. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Beres? Nah, salah. Mencet. Ini semua distandarin oleh National Institute of Standards and Technology (NIST). Ini kayak badan standar nasional, tapi punyanya Amerika. Ada dua jenis sih sebenarnya. Event adalah ada dua ya. Ada event, ada insiden. Kalau event adalah sesuatu yang kejadian di sistem atau network itu event. Kalau insiden, insiden itu insiden lah, itu memang disengaja, itu violate. Violate itu apa ya, pokoknya ngaco lah ke computer security-nya. Gitu ya. Kalau ini disengaja, kalau insiden. Kalau event nggak disengaja, kira-kira gitu. Nah, tapi ini dua-duanya harus kita ini ya, harus kita handle, baik event sama insiden harus di-handle sih sebenarnya. Incident response, cara ngehandle-nya kita harus pastiin bahwa incidentnya terjadi atau enggak, ngumpulin informasi, kemudian kita harus urusan sama hukum, terus pastiin bahwa operasi jaringan itu enggak sampai mati dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah bikin report sama rekomendasi. Itu cara merespons kalau insiden. Ini juga harus diingerti sama pimpinan, sama menteri dan sebagainya. Jangan sampai menteri salah rekomendasi atau salah baca laporan. Ini kayak kemarin KTP kecuri dan sebagainya, udah gitu menterinya ngomongnya, menteri atau petinggi ngomongnya enteng gitu kan, jadi kacau ceritanya. Jadi ini harus diseriusin sih sebenarnya. Tipe insiden macam-macam, ada yang urusannya CIA, kemudian ada yang tidak sengaja karena salah setting dan macam-macam. Oke. Dan ini adalah insiden-insiden yang sama waktunya ya. Unauthorized access harus dalam waktu 1 hari, 1 jam harus bisa didetek. Denial of service 2 jam. Miscellaneous code 1 jam. Improper uses minggu. Scan probe attempt access bulan.
Kalau investigation nggak ada waktu time frame-nya. Oke. Okay. Ini prosesnya prepare, detect, contain, post incident. Jadi selalu kayak gini. Yang detect sama contain ini jalan terus, yang ini ujung ke ujung aja. Kira-kira kayak gitu. Ini dilakukan sama orang-orang di BSSN juga ngerjain ini. Life cycle-nya prepare, detect, investigation, mitigation, recovery, post incident. Kira-kira kayak gitu. Prepare apa aja ada di sini. Identifikasi ada di sini dan seterusnya. Oke. Okay. Ini karena udah jam segini saya pindah topik ya. Ini untuk forensik bisa baca-baca di sini, tadi udah saya terangin untuk forensik. Sekarang saya akan masuk ke information management ISO 2701. Dan ini wajib. Kalau yang risk nggak terlalu wajib, tapi sebaiknya dikerjakan juga sama kementerian, lembaga, dan sebagainya. Kalau ini wajib, ini ada aturannya di Kominfo. Jadi semua layanan publik itu wajib di audit ISO 2701. Jadi ini wajib. Konsekuensinya, Republik ini butuh orang-orang yang ngerti ISO 2701 ini sih sebenarnya. Sekarang saya kasih gambar secara umum dan saya kasih lihat cara cari contekannya sekalian. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris adalah Information Security Management System. Dalam bahasa Indonesia adalah Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Jadi kalau Anda nanti di luaran dengar kata-kata SMKI, ya sama aja sama Information Security Management System atau ISO 2701. Kalau di sini seringnya ngomongnya SMKI. Jadi itu pada dasarnya adalah seperangkat kebijakan prosedur untuk mengelola data sensitif di organisasi secara sistematis. Tujuan SMKI adalah meminimalkan risiko, memastikan bisnis bisa jalan, proaktif batasi dampak pelanggaran keamanan. Perhatikan ini ada meminimalkan resiko. Makanya tadi ada ISO 31.000, itu risk management. Oke. Okay. Dokumennya namanya ISO 2701, ISO 31.000 maupun 2701, dua-duanya berbayar, bukan kayak internet semuanya free. Kalau ISO ini berbayar, pakai duit urusannya dan susah dapat dokumennya. Cuman kita bisa nyari buku-buku yang ngebahasnya. Cara nyarinya bisa pakai PDF drive misalnya, drive.com, cari aja ISO 2701. ISO 2701. Tapi ini bukan ISO-nya langsung ya, ini buku-buku yang membahas ISO 2701. Jadi ada, buku-bukunya ada, dan kita bisa download buku-buku ini. Tapi ini buku yang membahas, bukan dokumennya itu langsung, bukan. Ini buku yang membahasnya bisa kita download. Nah, balik lagi ke sini. ISO 2001 standar internasional diterbitkan oleh ISO, dibikin oleh banyak pakar, berlaku di industri, ada puluhan ribu industri yang pakai, tidak nempel pada produk tertentu. Kira-kira kayak gitu. Sebetulnya itu ISO 2701 itu satu keluarga standar, banyak banget keluarganya. Yang pertama adalah vocabulary, itu jadi keluarganya ini ada 27000, itu vocabulary istilah yang dipakai, bisa dilihat di 27000. Untuk requirement-nya ada di 27001. Nanti ada 27002, 3, 4 dan seterusnya, ini adalah guidelines standarnya. Jadi ada banyak turunannya yang kita pakai biasanya requirement, dan itu requirement itu ada auditornya ada di situ. Oke. Okay. Nah, nanti kontrol-kontrolnya ada di 2703X, 2704X dan sebagainya. Oke. Okay. Guideline-nya ada 2702 sampai 27001 sekian. 2701X itu guideline-nya. Nanti kontrolnya 2703 sama 204, kira-kira kayak gitu. Oke. Okay. Jadi terminologi ada di 27000, requirement ada di 27001, itu persyaratan umum requirement, kemudian panduan-panduannya ada di yang lainnya. Oke. Okay.
termasuk 27005 risk management, cuman kalau yang lebih spesifik bisa di 31.000. Oke. Okay. Jadi kita mainnya kayak gitu. Nah, ini nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita ngontrol dari security-nya. Ada 114 kontrol ada di annex A dari ISO 27001. Ini yang harus diaudit kontrolnya ini. Ini urusan auditor adalah ngelihat kontrol. Oke. Okay. Jadi kita analisa risk dulu. Resikonya dianalisa, kemudian kita lihat kontrolnya. Jadi kita udah tahu oke okay, resikonya ini, lihat kontrolnya. Yang penting di sini adalah semuanya harus dalam bentuk dokumen tertulis. Jadi sebagai auditor yang dilakukan adalah bukan, tapi kadang-kadang auditor yang benar juga pen test sih, melakukan penetration test ke sistem, cuman dia juga mengaudit semua dokumen yang ada di si organisasi atau lembaga. Makanya butuh waktu sampai sekitar 6 bulanan. Ini prosesnya lama banget buat audit, dan audit itu harus diaudit lagi. Jadi setelah diaudit 2 tahun atau 3 tahun kemudian, audit lagi. Jadi nggak bisa sekali audit udah gitu dibilang aman, udah gitu beres. Kagak. 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi, audit lagi. Ya 100 juta lagi keluar. Kayak gitulah modelnya. Oke. Jadi dokumen referensi untuk kontrol adanya di annex A. Oke. Bentuknya seperti apa? Ini dia makhluknya. Ada A5 untuk kebijakan keamanan informasi, A6 organisasi untuk keamanan, SDM ada di A7, aset ada di A8, kontrol akses A9, kriptografi A10, keamanan fisik lingkungan A11, keamanan operasional A12, keamanan komunikasi A13, akuisisi pemeliharaan sistem A14, relasi dengan vendor, ini yang penting ada di A15, dan ini bocornya di bank banyaknya di sini. Oke. Okay. Manajemen insiden keamanan informasi ada di A16, aset keamanan informasi dan manajemen keberlangsungan bisnis A17. Ini juga penting kalau ini buat ngatur kalau sampai terjadi apa-apa. Ini lebih ke arah mitigasi. Jadi misalnya KTP hilang atau BPJS bocor. Terus apa yang harus dilakukan direksi untuk memastikan bahwa pelanggan tidak ribut lah apa segala macam. Ini ada di A17. Terus compliance ada di A18. Ini kelihatannya cuma sedikit di A18. Nanti masing-masing dibuka lagi, ada lagi. A7711 screening. 712 apa? A941 apa? Ini buka lagi. Ini masalah human resource security. Ini masalah sistem application access control. A9. Jadi dibuka lagi. Kemudian kita lihat bawahnya lagi. Nah, prosesnya selalu ada plan, do, check, act. Jadi prosesnya siklus kayak gini ya. Jadi planning si pimpinan, komitmen gimana, kebijaksanaan gimana, tugasnya, tanggung jawab, segala macam. Ini di sini proses perencanaan, dukungan, operasional, terus evaluasi, peningkatan, langsung plan lagi dari mulai dari pimpinan, perencanaan, dukungan, operasional, dan seterusnya. Ini muter terus. Kita nyebutnya PDCA. Dan siklus ini jalan terus. Selalu PDCA dan komponen yang penting dari ini adalah PPT. People, Process, Technology. Jadi ada siklus namanya Plan, Do, Check, Act. Siklus kayak gini. Oke. Kemudian yang kita lihat biasanya People, Process, Technology. Nah, ini ngomong terus terang aja, Republik ini biasanya sangat berat ke arah teknologi. Pimpinan-pimpinan di kementerian, lembaga, aparat, mabes, dan sebagainya biasanya ngomongnya teknologi. Dan asumsinya biasanya pimpinan gini, kita udah beli teknologi mahal-mahal, urusan pasti beres. Kenyataan nggak seperti itu. Karena komponennya ada 3. People, proses, teknologi, seringkali kita fokus ke teknologi, people sama proses tidak diberesin, akibatnya kita punya teknologi, barangnya mangkrak karena nggak ada orang, nggak ada peraturan, nggak ada SOP, segala macam, barang nggak bisa dipakai. Dan ini harus dikerjain. Jadi ini prosesnya seru nih urusannya. Kalau dilihat satu-satu, pimpinan harus kerjain apa aja, perencanaan apa aja harus dikerjain, dukungan apa aja,
konteks organisasi apa aja, kemudian operasional apa aja, semua harus dikerjain ini banyak. Oke. Ini ada plan do check act, balik lagi di sini plan do check act, kemudian PDCA. Nah, ini plan do check act. Stres ya. Nah, supaya enggak stres, saya juga stres sih lihat kayak gini ya. Biasanya mitosnya kayak gini. ISO 27001 itu kerjanya orang IT. Salah. ISO 27001 justru banyaknya orang IT yang buat implementor ya. Kalau yang implementasi biasanya orang IT sih benar. Tapi kalau audit, orang akuntansi yang lebih sakti. ISO 27001 biasanya urusannya nulis policy sama prosedur. Iya, tapi enggak cuma itu aja. Biasanya kalau udah main ISO 27001 kita akan tenggelam dalam banyak banget dokumen. Ya, benar banget. ISO 27001 will only make our job more difficult, tergantung. Kalau ada kejadian, ini bikin job kita lebih gampang. Bisa diimplement dalam waktu 2 bulan, bohong banget. We'll do it only because of certification. Enggak. Jadi kalau buat sertifikasi, banyak orang sertifikasi. Ini ngomong terus terang aja ya. ISO 27001 urusannya ujungnya sertifikasi dan seringkali bisa dicari di Tokopedia atau di mana gitu. Asli ada. Coba gua cari di Tokopedia, ada enggak ya ISO 27001 sertifikat? Ada sih, kadang-kadang ada yang nawarin. Sebaiknya kalau ada perusahaan jangan ngerjain seperti itu. Memang kita akan dapat sertifikat bisa dikasihin ke Kominfo. Cuman nanti kalau ada kejadian bisa berabil nih urusannya. Wih, lama banget. Jadi ada sih yang nawar-nawarin kayak gitu. Harganya nggak sampai 100 juta, harganya 10 juta, 20 juta, bisa dapat sertifikat. Cuman ya abal-abal odong-odong gitu kan, kacau. Oke. Nah, ini sampai sini. Nah, sekarang buat kita-kita yang nggak mau pusing kepala, saran saya gini nih, masuk ke Google, cari template. ISO 27001. Jadi tekniknya gitu doang. Cari template, ini banyak banget template-template buat ISO 27001. Ini ada smartsheet.com, ada free ISO 27 checklist template. Klik checklist sama template-nya, bisa di-download nih. Ada yang versi bayarnya, tapi dia juga ngasih beberapa icip-icip yang free. Kita download, ini banyak banget template-template-nya. Ini continue ya. Harus masukin email ya, sialan. kemarin perasaan nggak usah. Ya, parah deh. Kemarin saya di komputer saya ada sih di rumah perusahaan ini bisa diambil. Udah sempat saya ambil dulunya nggak ada kayak ginian. Coba. Template. Download. Biasanya XLS. Bisa di-download langsung ya. Coba. Ini ada PWC, segala macam. Jadi filenya file Excel. Jadi nanti kita harus ngisi file Excel tadi. Cuman buat ngisi tadi, kita harus baca semua dokumen yang dibutuhin sih. Jadi PR-nya gede di urusan ngumpulin dokumen, baca dokumen, itu gede banget. Tapi paling nggak kita punya pegangan apa yang harus dicari. Gitu. Ih, lama ya. Lama. Ini kalau bisa masuk, ini kelihatan nih, filenya Excel banget. Saya main nyari. Ya, time out. Oke. Ah, $150. Pakai duit ya. Cari yang gratisan. Ya. Ada sih kalau mau di laptop saya di perpustakaan ada. Ada di ruang sebelah. Ya. Di laci. Di harddisk. Enggak usah lah. Jadi buat Anda-anda yang pengen nyari template ini ada sih di lab, di laci, di harddisk itu ada folder cyber security, bisa dilihat di situ sih. Tapi kalau bersyukur bisa dapat juga di template-template kayak gini. Ya, ini kebetulan saya lagi
low disk space on root, tinggal 1 giga, ignore. Oke, kira-kira itu garis besarnya, mudah-mudahan bisa kebayang. Dan tugasnya adalah ngerjain ujian, kecuali Dani, udah gak perlu ujian lagi dia mah. Parah tuh anak satu. Udah ah. Ini semester 1 yang ngerjain semester 5 tuh kacau. Oke, kita ketemu lagi semester depan, karena minggu depan katanya udah minggu tenang, harus ujian siap-siap. Sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Prof. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi.